Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Imin Bonsai. Dalam video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang proses cara pembuatan bonsai waru yang pelintir. Nantinya ini sudah ada contohnya, nanti bisa kami buka, dan ini sudah kami buat beberapa minggu yang lalu. Untuk alat-alat kita mempergunakan silet saya ya teman-teman ya, ini silet, dan ini bahannya waru-waru India ya teman. Langsung saja proses kita mulai. Caranya kita belah menjadi empat seperti membuat bonsai sancang yang pintar ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya. Pelan-pelan. Nah, ini sudah kami belah jadi dua, ini untuk menjadi empat, tapi untuk selera untuk teman-teman monggo bisa jadi delapan, enam, monggo. Ini untuk dicoba saya, kami belah untuk menjadi empat ya teman-teman, untuk jadi empat. Semoga hasilnya nanti bisa sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi, tinggal sedikit ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah menjadi empat. Dah, kita pakai alat bantu, mungkin bisa mempergunakan kawat ya teman-teman ya. Ini sudah jadi empat. Langsung kita pelintir seperti membuat sancang. Ya, kita pakai bantu kawat ya teman-teman ya, ini kawat kita proses biar kuat ya teman-teman ya. Nah, untuk tekukan monggo ini tergantung selera. Untuk saya sederhana saja. Nah, untuk sementara ini dulu. Nah, gini. Ini ya teman-teman ya. Untuk saya seperti ini. Terus kita pakai plastik ya. Plastik. Agar pertama tidak terkena matahari secara langsung, yang kedua tidak kehujanan juga, nanti akan menimbulkan jamur dan kegagalan tentunya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai, nah ini kita ulang kembali, kita tata kembali.
kita ulang kembali, kita tata kembali ya teman-teman ya, pelumpirannya saat ini ya kurang marem, mungkin bisa diproses kembali. Nah ini teman-teman sudah jadi. Nah, proses cara pembuatan paru yang pelintir, dan seperti apa yang saya janjikan tadi, ini adalah juga bahan baru India yang sudah kami proses beberapa hari yang lalu. Mungkin bisa kita coba, kita tengok sampai di mana tingkat kehidupannya. Ini bab ini ya saya juga baru pertama kali ini mencoba, mudah-mudahan saja hasilnya baik. Coba kita buka ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah ini hasil daripada pelintir ya. Pelintir hasilnya sudah ini. Usahakan juga teman-teman cari yang batangnya itu agak besar ya, agak besar biar nanti kelihatan bugel yang bawahnya juga. Ini sudah ada pelintir-pelintiran, pelintirannya menurut selera teman-teman. Nah teman-teman mungkin ini sekedar berbagi ilmu saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang pemula. Monggo tetap semangat berkarya untuk menciptakan keindahan di dunia bonsai. Mungkin itu teman-teman sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat juga. Saya akhiri. Ada kekurangan, kekelebihan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kompak, semangat, sehat.